Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita dan juga tekan tanda lonceng untuk mengetahui review produk Shopee di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk review yang selanjutnya, Mimin memiliki tas hitam. Nah, ini adalah namanya Dravin Slim Bag Shopee Paris. Tas Dravin ini memiliki warna yaitu black. Ini adalah tas crotch. Jadi nanti ini bisa dikerutkan seperti ini. Tapi ini karena belum sold, belum terjual, jadi Mimin tidak berani untuk mengerutkannya. Oke, biar terkesan baru. Nah, tas Dravin ini memiliki tas tali selempang yang bisa diatur panjang pendeknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Ini dari depan, di sini ada yang namanya brand Shopee Paris-nya. Ini bentuk belakangnya. Ini bentuk samping dan ini bentuk belakangnya. Oke. Tas Dravin, tapi tas Dravin ini tidak memiliki yang namanya resleting atau apapun. Jadi ini hanya dikaitkan seperti ini saja. Nah, untuk size dari tas Dravin ini dari sini ke sini itu adalah 20,5 cm dan untuk lebar yang di sini itu adalah 12,5 cm dan untuk tingginya itu adalah 21,5 cm. Oke. Jadi ini langsung begini aja ya bentuknya. Jadi di sini satu kantong utama ini tanpa yang namanya resleting, hanya talinya aja. Itu terdapat kantong resleting bagian dalam. Kelihatan enggak ya? Soalnya warna hitam. Nah, kalau kayak gini kelihatan ya. Nih kantong resleting bagian dalamnya. Oke. Okay. Di sini juga masih ada yang namanya brand Shopee-nya. Pas Dravin di sini warnanya juga black biar senada dengan kulit PVC-nya. Nah, ini dia tas Dravin dari Shopee Paris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.